동안두문 동안두. 예! 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 하이! 오픈 킨드조이 타워스. It is special kinderjoy. It's not regular toy. It's Star Wars! Kinderjoy. Kinderjoy. Nah, Kari baru sembuh dari sakit. Now Kari is 100% sick. Kari is 100% healthy. Healthy. Yay! I got Kinder Joy. I can eat chocolate. Yay! I got Kinder Joy. Star Wars. Kinder Joy, Star Wars. I can eat chocolate. Yay! Scream, guys. Yay! I'm happy. Double happy. Yay! Three times happy. Yeah! Go crazy. Let's take energy. Kinderjoy Edition. Kali ini kita mau buka Kinderjoy Towers. Kita jarang beliin Kari Kinderjoy. Jadi Kari ketika dibeliin Kinderjoy, happy banget. Aku dapat 5 Kinderjoy. Mantap betul. Mantap betul. Kari Kinderjoy itu isinya apa sih? Kinderjoy itu guys, isinya toy dan bukan susu. Oh ya, ini halal ya. Halal, ada lambang MUI. Nah, kenapa Kinderjoy mengeluarkan Kinderjoy Star Wars? Karena di bulan Desember 2019 bakal ada film Star Wars yang ke-9, Rise of Skywalker. Nah, jadi mendekati momen itu mereka keluarin Kinderjoy ini untuk mendapatkan momen. Jadi buat kalian yang belum tahu ada Kinderjoy Star Wars, buru-buru deh, segera ke supermarket terdekat atau mungkin Alfamart, Indomaret terdekat untuk mendapatkan ini. Tadinya belum di semua supermarket, cuman di supermarket terdekat kita udah ada, jadi kita beli. Without further ado, let's open. Open. Okay. Jadi Kinderjoy di sampingnya tuh ada ini, ada apa sih ujungnya gitu. Ya, ada openernya. Ini kita ke bawahin dulu, arahin ke bawah. Arahin ke bawah, ya. And then with this kita open. Kita open gini. Buka. Kita buka. Oke. Okay. Nah. Guys, ada dua bagian, guys. Yang satu coklat, yang satu mainan. Yang ada senunya. Itu isinya mainan. Nih, jadi open ya. No. Nah, dibuka aja begini, set. Tuh, udah lihat isi dalamnya. Seperti ini. Ya, Kari udah siap dengan sendoknya. Oke, silakan. Silakan, Bos. You're welcome, Kari. Eat it. Sementara Kari memakan Kinderjoy-nya, jadi akan open mainan Star Wars-nya. Let's go. Ini ada openernya. Kita buka. 3, 2, 1. Dapat apakah kali ini? Daddy dapat. What is it? Finn. Daddy dapat Finn. With lightsaber. Oke. Terus kita perlu assemble mainannya, cukup gampang. Jadi kayak gini. Kita taruh aja di atasnya. Oke. Terus ya, ada sesuatu kita taruh di bawahnya gitu. Jadi deh, Finn. Terus di dalamnya ada kartu TIE Fighter. Oke,
satu lagi adalah si brosurnya tentang cara mainin atau assemble si mainan Finn ini. Jadi ini ada cara mainnya, nanti kalian ikutin saja petunjuk dari brosurnya gimana cara bermain edisi Star Wars Finn ini. Yuk kita lanjut untuk buka yang berikutnya. Dapat apa lagi? Nah, yang kedua kita dapat Kapten Phasma. Kapten Phasma. Nih, kasih lihat dulu. Tada. Terus Kapten Phasma dapat pasangan kartunya yang pesawat. Ini juga aeroplane. Ada aeroplane. Oh, just the picture. Sit down ya. Oke. Jadi seperti biasa ini ditaruh di sini. Ada. Coklat berikutnya kita buka. Coklat. Oh, we got Rey. Wah, Rey ini dapat kartunya Kylo Ren. Get the enemy, Kylo Ren. Nah, jadi kita happy banget karena Kylo dapat Rey. It's the best character, Rey. Yay. Rey itu wanita ya, tapi dia bisa pakai lightsaber. Jago nih guys. Oke, okay, dapat Rey, dapat Finn, dapat Captain Phasma. Lanjut. Ya, terdapat Kapten Phasma lagi. Jadi dua Kapten Phasmanya. Iya, nah itulah kalau kita main Kinder Joy gini ya, kita random nggak tahu apa yang bakal didapat. Ada lagi. Nah, jangan dong. Ini ada apa lagi? Kalau bisa yang beda dong. Ini ada apa lagi? Surprise. Oke, kita buka yang kelima. Kita lihat. Dapat apa? Ya. Kapten Phasma lagi. Ya, inilah dunia persilatan Kinder Joy. Ya. Kita dapat berapa Kapten Phasma kayak? 1, 2, 3. Kita dapat 3 Kapten Phasma. Jadi kalau lagi sial ya bisa aja beli 5, 5-5-nya sama. Itulah Kinder Joy. Nah, kalau karakter-karakter lain yang kalian bisa dapatkan adalah apa itu? Titik biru, Halloween, and many more. Yang kumpulkan semua karakternya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ya, akan keluar duit banyak dan sulit sepertinya untuk mengumpulkan semua karakter kecuali kita trade sama teman. Jadi misalnya teman udah punya banyak apa, kita punya banyak apa, dia belum punya, kita trade karena ya mungkin ini random ya. Jadi kita lagi hoki dapat 3 nih. 3 karakter yang sama sekali beli. Nah, kalau kalian beli Kinder Joy yang edisi bukan Star Wars dapat bonus 1 kotak pensil, mainan mobil Hot Wheels. Kita buka ya. Nah, dapat mainan mobil Hot Wheels nomor 18 ya. Ini bisa dibuka buat isi pensil, guys. Bisa taruh spidol. Bisa taruh mainan ya. Jadi nih lumayan nih dapat bonus nih. Ini harganya udah berapa kan? Nah, oke. Okay. Nah, ini buat koleksi sih ya. Jadi go to the car. Boleh. Ya, ini buat koleksi pecinta Star Wars sih. Oke-oke aja. Ini lumayan. Untuk skornya, aku kasih skor 7,5 dari 10. Karena mainannya ini bisa dipajang. Itu yang aku demen, bisa dipajang menjadi koleksi kita.
Jadi ini juga bukan mainan anak, dewasa juga bisa kumpulin, koleksi, taruh di rak mainan mereka. Ini oke kok buat para pecinta Star Wars. Memang coklatnya Kinder Joy dari semua surprise egg, coklatnya Kinder Joy memang paling enak, sesuai sama harganya. Jadi you get what you pay. Oke, mainan Kinder Joy tidak cocok untuk anak di bawah 3 tahun. Kari umurnya udah lebih dari 3 tahun, jadi boleh main ini karena mainannya kecil-kecil, biasa suka dimasukin ke mulut. Oke, now I want to enjoy Kinder Joy. Enjoy Kinder Joy. Again, mommy. Nah, ini coklat Kinder Joy. Di dalamnya ada 2 bola coklat. Nah, ini tangka yang gede buat nyekopnya, yang kecil buat megang. Kita ambil bola coklatnya bersama dengan krim susunya ya, kayak gini. Terus masuk deh ke mulut Daddy. Oke. Kata my wife, mother of Kairi, kenapa Kinder Joy paling enak? Karena rasanya mirip Ferrero Rocher, coklat yang enak gitu. Nih, mantep banget guys. Chocolate balls with milk. Oke. 3, 2, 1. Langsung one bite. Yummy, mantul. Ya. Yuk sekali lagi. Coklatnya Kinder Joy. Rasanya bola coklatnya kayak Ferrero Rocher. Coklat yang paling enak juga menurut aku. Terus, no wonder kenapa itu enak, karena ada hazelnutnya. Dan ini merupakan produk dari Ferrero Group yang memproduksi Ferrero Rocher. Jadi ya, you pay that much, you deserve a good value. Selain bola coklatnya, sisa coklatnya sama milknya itu kita bisa sendokin sampai habis, terus kasih ke ini anak kita. Nyam 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 nyam. Kalau Kinder Joy yang Star Wars harganya 12.600. Kalau Kinder Joy yang biasa harganya 12.550. Jadi beda Rp50. Terus Kinder Joy itu bedain antara yang buat cowok sama cewek. Kinder Joy buat boy, mana yang biru? Kinder Joy buat girl, mana yang pink? Dan tapi guys ambil Kinder Joy susu white. Kalian boys or girls? Boys or girls? Guys, jangan lupa harus malah suka harus minum air putih yang banyak. Biar nggak batuk. Buat yang nonton di rumah atau lagi di jalan, please drink water a lot ya, biar nggak sakit, biar nggak batuk ya. Drink water a lot like Kari did. Oke, okay? Minum air putih bagus buat kesehatan. Water, oh guys, don't forget guys, jangan lupa like, hey, bye. Channel YouTube. Hey, Chiro family. Bye bye. Bye. Goodbye Star Wars. Goodbye Star Wars. Jeng 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 jeng. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.